Esok pun jadi kan? Betul. Kita nak bagi apa? Entah. Weh, dia buat parti je kot. Takkan nak beritahu kosong. Aku tengah on budget lah sekarang ni. Yelah, aku pun on budget juga. Tapi tak ada lah. Tak best lah kita kenal dia. Berapa lama. Aku ada idea. Bernas. Kita bagi kotak. Kotak? Serius? Kau percaya cakap aku? Serius kan? Aku tak mau tanggung dalam masalah ni. Ya. Yeah. Aku ketuk. Han cakap, aku tak mau terlibat. Ya. Yeah. Assalamualaikum. Biladi. Ya, sebentar aku lagi ya. Waalaikumsalam. Firdaus sama Ali. Aja, ayo masuk. Yuk. Enggak apa-apa. Ini kami ada bawa hadiah yang special buat kamu. Sepanjang ulang tahun. Jadi semoga terus murah rezeki. Ini hadiahnya. Dah, keren banget. Pertama kali aku mendapat hadiah sebegini rupa. Aku lagi mau buka ya. Jangan buka sekarang. Buka nanti selepas majlisnya. Kalau tidak nanti hilang sudah majlisnya. Aku kepengen banget nak buka. Aku buka ya. Ya Allah. Kok kotaknya kosong? Kau jangan cakap ini idea kau. Menyebutlah. Hei Ali. Saya Daus. Mari kita buat sendir. Rik. Idea mengarut. Betul lah. Aku sangat mengarut dah idea aku. Aku ada lagi bernas ya. Okey. Kita buat gift. Okey. Kau nak buat gift tu, kita tak ada bajet, kau tahu tak? Nak beli barang-barang sungkan mahal. Ini kos yang murah lah. Cakap bawah daripada RM15 aku boleh buat. Uish. Weh, best. Okey. Jadi sekarang ni... lupa. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang menonton. Saya Daus. Dan saya Ali. Jadi dalam masa, mari kita buat sedih. Hei! Aduh, mana Ali ni? Aku dah tak boleh nak bergerak ni. Dia main... kau jangan cakap ini idea kau. Kau jangan nak mengarut. Kau ingat si Hadi tu kecil lagi kau nak bagi cawan dengan peso warna-warni? Kalau kau tak nak buat, aku buat sendiri. Oi. Hai, kau jangan berlebih. Kan tak pasal-pasal. Kau tolak payment. Okey. Ini idea dia. Ini idea. Ya, ini barang-barang dia. So, maksud kau sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak conteng kat cawan ni? Of course, conteng. Tapi ada lagi barang tambahan. Maksudnya ini hanya benda-benda penting. Kita perlukan macam cutting mat. Okey. Sini. Dan juga chalk. So, okay, ada apa soalan? Ada. Apa soalan? Aku tak faham apa yang nak buat dengan benda ni dan benda ni. Okey, aku akan buat dia jadi sebagai stensil. So, dia macam kalau kita buat satu ukiran dekat atas ni, dekat ni kita buat ukiran dan kita letak kat situ. Kita buatlah corak apa yang kita nak. Contoh, Cahang kalau nak buat corak. Sebab nama dia Adi, so aku nak buat huruf A. Contoh. Okey, boleh. Nice. Buat A, ikut corak ni. Okey. Dan hang berconteng kan kat situ. Dan tarik dia akan... It's beautiful. Okay, jangan dekat-dekat. Okay, kita buat sekarang. So, kita ambil benda ni, kita koyakkan luar kan. Engkau buat apa? Takkan dua-dua nak buat benda yang sama? Mesti kita kena buat benda yang berbeza, betul tak? Yelah, sabarlah. Aku pun tengok idea. Aku rasa aku nak conteng je atas ni. Okay, kau conteng atas tu. Yelah, kau pandai. Macam aku, so aku kena koyakkan dulu dekat sini lah. Yah. Okay, sebentar ada dos pihak. Biar aku lukis dulu lah. Okay, kau lukis dulu. Ini bebas lah kan? Bebas. Panggil doodling kan? Ya, doodling. So, bebas lah nak main warna ke apa ikut kreativiti ya, kan? Ya, ikut kreativiti. Kau share lah sikit dengan diorang. Apa lagi tips-tips kalau kita nak buat design ni? Kalau orang tak pandai macam aku kan, apa tips yang kau boleh bagi kat diorang? Bagus. Buku. Kepada diorang, okay, kepada korang hampa semua ataupun hampa yang tak ada idea ataupun perlukan inspirasi, sebenarnya senang je benda ni. Boleh cari kat internet, ambil je lukisan yang simple-simple. Macam saya sendiri, saya pakai lukisan yang orang kata kindergarten punya lukisan lah. Sebenarnya tak payah segan lah. Bila kita buat sendiri, kita rasa pemberian tu lebih bermakna. Okay Ali, sekarang ni aku dah siapkan macam kau cakap tu lah.
Okey, kau rasa okey tak? Okey tak? Boleh lah, boleh lah. Bagi 3 bintang kan? 3 lah. Okay, boleh sekarang ni langkah seterusnya aku kena buat, aku kena korek lah. Ya, cabut. Cabut. So, cabut guna pisau lah. Pisau. Sebab kalau aku guna tangan, tangan kita lembab, dia akan merosakkan lah benda tu. Dia akan rosakkan texture tu lah. Ya, hati-hati lah. Bismillah. Tapi kena slow. Oh, okey. Cuba tunjuk sikit, tunjuk sikit. Hati-hati, hati-hati. Fuh. Buat orang yang level macam saya yang tak pandai mungkin pun boleh buat juga. Okey, kau tengok okey aku ni. Yang ini aku bangga. Ha, ini lawa. Mestilah. So memang mudah sebenarnya benda ni kan. Even yang macam aku dah tak hati sangat pun boleh buat juga. Tapi sebelum aku lupa, kau bagi idea ni kan. Aha. Aku ada idea yang lagi senang, mudah, murah dan meriah. Aduh, nak juga ada idea. Aku ada. Untuk orang yang tak pandai nak melukis ke apa ke, this is the most simple solution ever. Ui, kau. Ya. Okey. Okey. Kau nak tengok? Nak. Okey, aku tunjuk kau sekarang. Tak. Kita kemas tu. Patut hati aku tunjuk kau. Boleh, boleh, boleh. Ha. Ini je. Yes, ini dia. Ini yang beli ke? Ha, ini aku beli. Ha, ini nama dia Messenger. Oh, Messenger. Kalau beli, kalau beli kedai boleh dapat dalam harga RM5 je. Lepas tu, kita perlukan ni. Toys. Kenapa gantos ni? Ha, okey, ini nanti aku tunjukkan kau kenapa. Dan ini modal dia. Kalau kau ada adik kat rumah, tak payah modal. Kau rembat je. Ataupun barang-barang mainan kau yang lama, kau bolehlah gunakan apa-apa. Tak kisahlah kau nak letak atas ni sebagai orang kata dia punya hiasan lah. Macam hiasan. Oh. Cara dia, langkah pertama, ambil Messenger, buka. Okay. Okay, pak, kita ambil ni je. Ni kita boleh letak tepi. Okay, lepas tu ambil lah apa barang-barang toys ni, letakkan kat atas dia. Macam ni. Eh, itu je? Itu je, simple. Okay, lepas tu kita lekatkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit. Ni sikit. Okey. 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 Lepas tu asal jentu ah. Oh, nama dia style. Oh, style. Bukan wajib lah. Ha, itu bergantung aku nak guna dia boleh. Okey. Pak, kita lekatkan dia macam ni. Cuba ah. Cuba. Ha, ini memang simple lah benda ni. Jadi kalau anda kat rumah tu yang tak pandai nak melukis ke tak pandai apa, ha, boleh cuba. Macam mana? Konsep yang ini. Yes, letak penerangan baling. Haa, macam. Lepas tu, ambil cardboard. Sebab lepas ni kita nak spray. Aku ada, jangan risau. Aduh. Cakap apa benda yang aku tak ada. Okey, letak. Rapap, 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 rapap. Okey, lepas tu, ambil spray. Kita spray. Dan lepas, bismillah. Yes. Aku cuba, aku cuba. Ah, cuba bismillah. Ui, ui, Allah. Engkau. Dah habis guna belum? Dah. Kita dah habis, kita tutup supaya elakkan pembaziran elektrik. Bazir tu amalan? Ay, jangan tanya aku. Tak. Ah. Tanya apa? Oh, syaitan. Ah, syaitan. Terasa pula eh. Bismillah. Ui, yang terbang eh. Aku sepanjang aku spray, tak pernah memusingkan bot tu. Oh iya, yeah. Aku bondol lah aku spray macam tu. Tengok aku spray. Okay. Nampak. First saya check dulu, bawa pressure dia. Bot tu. Haa, macam tu cakap orang spray. Tak payah gerak-gerak macam tu. Okay, macam tadilah. Terpaksa pusing. Macam sama je. Tak adalah, aku pun tak nak lah pusing dia menyit. Okay. Lepas tu langkah seterusnya. Ah, langkah seterusnya, biar dia kering lah. Yes, pandai. Sementara tunggu kita kering, kita ber... Kita pergi ber... Dah pun siap. Kau cakap simple. Eh, dah kering sebenarnya. Dah kering lah. Belum siap lagi? Oh, belum aku siap. Tahu. Aku jangan, tahu. Jangan, kau jangan. Aku ada idea sebenarnya. Aku ada idea. Hang macam ni kan? Ha. Aku ni aku nak tambah lagi. Okey, aku tahu, aku tahu. Memandangkan aku ada spray putih. Spray putih dengan masking tape. Okey. Aku nak tambah. Aku nak buat orang cakap stain tu, stain. Cepat ni, time check. Sekarang kita dah lambat ni. Sabar, benda ni perlukan masa untuk... Tadi tak nak buat. Tak, tadi idea tu, iyalah idea tu datang tak menentu kan. Memandangkan dah lekat masking tape, aku nak buat stain. Mohon ke tepi sikit. Stain ni, dia perlu dalam 3% sahaja dia punya pressure tekanan tu. Pressure tekanan. Engkau tak double lah tu. So. Ha, sikit-sikit lah. Dia macam track sikit lah. Ha, so dah dapat mood yang tu. Okey, terus gerak. Layang terus. Nampak tu. Ha, engkau. Ha, tak perlu banyak. Dah cukup tu, siap. Jangan minta saya.
Kau pandai ya kan? Aku punya barang aku tahulah. Sekejap, tengok belakang. Kau nak try boleh tak? Jangan, ngarut yang jadi. Ah, okey. So, ini aku tak perlu. Silakan buang. Okey, so aku akan buka lah ni sepintik ni. Alright. Ha. Nervous pula aku buka. Ah, nampak tu. Nampak dia nampak macam tak siap kan. Tapi cantik sebenarnya. Aku punya texture kan nampak macam orang kata nice art sikit lah, macam spray je. Seni lah. Ha. Cakap nampak seni tu. Okey, aku letak tadi ya. Okey, nampak. Tapi Ali, overall simple lah idea aku. Sangat mudah. Ha, kalau tadi kita kena lukis-lukis, kalau korang tak boleh lukis, ini adalah antara alternatif lain yang korang boleh gunakan. Simple, dekat, spray, settle. Jadi kalau anda datang pula dah. Ha, betul lah, datang nak bagi hadiah dekat kawan anda tu. Ha, janganlah bagi botol kosong. Ha, kalau set eloknya, bolehlah isi dengan gula-gula ke. Kacang. Ataupun, kacang ke, ha. Ataupun duit pun boleh juga. Ha, ha. Tapi pastikan kalau nak bagi duit tu, bagi dekat saya lah. Ai, mata duitan. Dan lagipun, Rasulullah SAW pun menggalakkan juga kita untuk exchange gift. Jadi pastikan cuba. Jangan tak cuba sebab benda ni memang mudah dan simple. Macam sama je. Terima kasih kerana menonton video ini. Berikan kami like sebab ia sangat sangat membantu, like anda sangat membantu untuk kami bergerak lebih jauh. Dan juga komen di ruang bawah. Kalau-kalau lah saya punya pakaian tak betul. Ataupun kalau Daus tak sesuai kat dalam video ni, kita boleh cari lain. Dan juga subscribe Dobbs TV supaya anda tidak akan terlepas video-video kami yang akan datang. Sebab video akan datang dengan cerita lebih menarik, tu tak? Betul. Buat boom tak? Jangan. Good. Aduh, aku pun kau. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi on di the next video. Waalaikumsalam. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Kenapa saya cari online? Tak sesuai lah.